bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farj'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Tuan Guru K. Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Athani LC MPDI. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pimpinan pusat, baik lembaga ataupun badan otonom organisasi Nahdlatul Wathan. Ya alhamdulillah, pada kesempatan ini salah satu yang hadir adalah pimpinan pusat, ya. Kalau ketua nggih, bahasa Pelungguh ketua nggih. Pimpinan pusat Persatuan Guru Nahdlatul Wathan atau disingkat dengan PGNW nggih. Saya niki pimpinan pusat PGNW. Umi Hajah. Lale Yakutun Nafis Esos MM Sambe niki. Sak julu doang, sak kenal nggih. Sang sak murid eman kenal. Sila niki pelunggu. Berdiri dulu niki. Nggih. Wah kenal niki. Sambe. Sak berdiri, napi basan pelungguh berdiri. Sak boteng niki nggih. Napi kadu kelambi. Coklat. Alhamdulillah pelingih ndak buta warna, alhamdulillah nggih. Nggih. Alhamdulillah, sila. Beliau juga ya alhamdulillah selain sebagai pimpinan pusat PGNW ya, atau kepanjangannya Persatuan Guru Nahdlatul Wathan, beliau juga sebagai calon legislatif nggih, calon legislatif untuk DPR napi provinsi napi aran provinsi niki lembe tau bekantor niki Mataram, alhamdulillah. Apa pelingih sami Mataram? Kerang pelingih sami jok Mataram? Jok embe? Oh, pengajian. Yang parang pelingih sami gen bejawab jok mall nggih. Alhamdulillah, jok pengajian nggih. Lalu pengajian alhamdulillah. Nah, niki calon nggih. DPR provinsi.
Dari partai napi niki? Woi. Partai? Alhamdulillah. Ibu-ibu doang sak berjawab. Sang bapak-bapak dek milik bareh nggih. Napi partai calon legislatif Lunggu Sami niki Leman provinsi. Tetap ibu-ibu sa'lawian menjawab. Lagu alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu bisa ya mengingatkan, memberitahukan nggih bapak-bapak supaya ingat supaya tahu nggih. Alhamdulillah kemudian yang hadir di tengah-tengah kita juga alhamdulillah ya pimpinan pusat salah satu lembaga di organisasi Nahdlatul Wathon yang biasa ya kita sebut dengan Panglima Barisan Hizbullah. Saya Panglima Barisan Hizbullah Pelinggih Sami. Tuan Guru Haji Solehuddin. Hafal nggih? Sambe. Wih. Lamun Tuan Guru Soleh jek wah terkenal niki lamun nyalon jek langsung menang jaga niki nggih. Dendek bayanu. Perlu promosi-promosi langsung menang jaga niki nggih. Alhamdulillah. Dan seluruh pengurus-pengurus organisasi yang sempat hadir pada kesempatan niki nggih, ada pengurus daerah nggih, ada pengurus-pengurus cabang, anak cabang, markas cabang, ranting, dan seluruh ya pengurus-pengurus organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat ranting nggih. Dan sebagaimana tiang biasa dengar nggih, kalau pengurus daerah yang menyampaikan sambutan, biasa dia juga menyampaikan ya siapa calon dari atau calon legislatif untuk DPR kabupaten. Niki biasanya tiang dengar nggih. Seperti kemarin di Lenek niki siapa calonnya niki? Nah, Haji Muhammad Tahir kata pengurus daerah nggih. Nah, tapi calon niki tidak sampai Suralaga nggih. Tidak sampai Kecamatan Suralaga. Siapa calon legislatif Pelinggih Sami untuk DPR kabupaten di Kecamatan Suralaga? Yang dibisiki sama ketua daerah niki Haji Marzuki Adami katanya nggih. Ya, SHMAP. Lama-lama doktor nanti nggih, sudah S2 soalnya. Sambe niki. Sambe jaga nek nuwah layatan jaga ustaz niki nggih. Dan nuwah datang pengajian jaga nggih. Sambe. Sakniki katanya nggih, sakniki katanya. Sila Pelinggih anu. Botang dulu. Kenal Pelinggih Sami? Kan sampun niki dari pengurus daerah nggih. Kenal Pelinggih? Alhamdulillah nggih. Sila. Karena barusan tidak ada sambutan pengurus daerah, makanya tiang juga ikut menyampaikan nggih, supaya apa ya yang ingin disampaikan pengurus daerah juga bisa tersampaikan oleh tiang. Dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh dewan asatiz, kepala sekolah, kepala madrasah, seluruh jamaah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Kita semua diberikan kesempatan, diberikan kemampuan sehingga dapat hadir ya pada kesempatan pagi ini. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita terus berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti pada saatnya, pada waktunya kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari niki termasuk ya minggu pertama nggih. Minggu pertama dari jadwal pengajian ya pengurus besar atau silaturahmi silaturahim pengurus besar Nahdlatul Wathon. Yang Pelinggih Sami tiang yakin yang berada di sini
insyaallah semuanya sudah hadir nggih kemarin ketika pengajian mukaddimah hultah lembe niki. Selaku pelenggi hadir separuh no. Separuh pelenggi hadir, sang biji jari pelenggi samping dek hadir nggih. Bapak-bapak hadir niki. Ya kumbi jaga nggih bapak-bapak lemes marak. Nek man beng nyampah si ibu-ibu jaga. Ibu-ibu sampun beng nyampah bapak-bapak. Awah. Sang dek nemai jaga priapang klemak niki. Lemes bapak-bapak. Nggih. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan mukaddimah hultah kemarin pada tanggal 15 Jumadil Akhir nggih 1444 Hijriah, yaitu ulang tahun atau hultah atau mukaddimah hultah dari Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ke-88. Ya, alhamdulillah kita melaksanakannya juga pada tanggal 8, nggih. 8 Januari, alhamdulillah. Seolah-olah niki dipesen, nggih. Seolah niki tepiak-piak. Ya. Ulang hari mukaddimah hultah Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ke-88 kemarin kita laksanakan di Anjani. Alhamdulillah tanggal 8 Januari. Biasa niki. Berarti ada kesamaan tanggal, kesamaan angka yang mudah-mudahan angka-angka yang baik, waktu-waktu yang baik bisa mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Dan nyocok nggih setelah mukaddimah hultah Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, kita semua mulai melaksanakan pengajian atau silaturahmi silaturahim pengurus jadwal pengurus besar Nahdlatul Wathon. Dimulaikan dulu dengan mukaddimah nggih, baru niki ke semua tempat yang alhamdulillah pada hari niki termasuk hari ketiga berarti nggih. Hari pertama niki di ya cabang Sikur nggih. Kemudian hari kedua kemarin niki di cabang Lenek. Mungkin hari ketiga di cabang Suralaga. Alhamdulillah. Keberkahan-keberkahan niki patut kita syukuri. Kita bisa melaksanakan pengajian ya dengan leluasa. Ya alhamdulillah pelenggi sami mengundang para al-mukarram, tuan guru ya, kemudian masyayikhul ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon di Anjani Lombok Timur. Alhamdulillah pelenggi sami bisa mendengarkan ya segala ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita semua alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan baik seperti niki, berarti kita sudah mengejar okay, salah satu keutamaan, salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang kita dapatkan, yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki adalah karunia yang luar biasa. Yang kalau kita perhatikan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah ya. Kul bi fadlillah, katakan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu. Maka kalian semua harus merasa senang. Pelingi sami makin hadir di pengajian di cabang Suralaga niki. Demen pelingi sami atau ndek? Demen atau ndek? Angka pelingi demen. Arak pelingi tebeng anu sangu. Isi sai.
Sangu untuk beramal atau sangu untuk pelinggih sami mesa? Beramal. Nggih. Yang namanya sangu niki jangan sekedar hanya untuk diri sendiri. Tapi untuk orang banyak. Kalau sekedar untuk diri sendiri niki seolah pelinggih sami niki ya tidak termasuk seorang yang bersosial. Sedangkan kita di organisasi Nahdlatul Wathon niki kan bergerak dalam bidang pendidikan sosial dan dakwah. Tidak sekedar pelinggih sami menyekolahkan anak-anak, dijajari pelinggih sami di sekolah, di madrasah. Tapi perlu pelinggih sami juga yang melaksanakan sosial. Bagaimana bersosial kepada masyarakat banyak, kepada tetangga, kepada seluruh masyarakat. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan besar yang memang pelinggih sami ya perlu sekali untuk mendukung kegiatan-kegiatan ini. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan ya gedung-gedung di sini niki, alhamdulillah nggih. Tidak sekedar satu tingkat tapi dua tingkat. Arek sak telu tingkat niki. Sambe. Sak timuk nggih. Oh, timuk niki. Oh, nggih. Dek tiang tau embe timuk bebat niki nggih. Sing arek matahari niki nggih, arek terop. Embe jaga timuk niki. Ya alhamdulillah pelinggih sami bisa senang karena suatu kesenangan yang pelinggih sami hadirkan, yang pelinggih sami rasakan, maka pelinggih sami juga adalah suatu yang istimewa. Artinya pelinggih sami sudah ya, atau mau bagaimana menjadi orang yang bergembira ya. Karena yang namanya kita semua niki mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senang nggih. Jangan pelinggih sami baru saja berusaha nggih. Arak sawah niki misalkan baru untung sedikit pelinggih sudah susah. Padahal ada orang tidak untung sama sekali. Ya malah bekerja biasa saja. Malah mungkin ada yang di bedaya sawah nggih. Tidak punya sawah sama sekali. Pelinggih sami alhamdulillah memiliki rezeki yang banyak. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Memiliki ya tingkat ekonomi yang tinggi. Patut pelinggih sami senang. Walaupun baru sedikit misalkan ya keuntungan atau kelebihan yang pelinggih sami dapatkan dalam melaksanakan suatu usaha, suatu kegiatan ekonomi, pelinggih sami harus bergembira. Apalagi niki adalah menghadiri pengajian. Pelinggih sami mungkin ketika kemarin ya berada di rumah pelinggih sami sendiri, berada di tempat bekerja, berada di sawah kebun ladang, berada di pasar, berada di toko. Mungkin pelinggih sami hanya mengingat pire untung mangkin nggih. Luwe atau segede. Wah sese atau ndek koronane. Bau keluyaan batinku menane. Tapi dengan pelinggih sami hadir di pengajian, insyaallah pelinggih sami juga diingatkan bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pelinggih sami hadir di suatu tempat ya seperti niki, maka pelinggih sami sudah melaksanakan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis atau sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila pelinggih sami hadir nggih atau liwat di suatu tempat yang tempat itu adalah kebun dari kebun-kebun surga, farta'u nggih. Atau bahasa pelinggih sami mungkin tepu-tepu nggih, tepu-tepu bahasa pelinggih sami. Oh, tepu-tepu, alhamdulillah. Hah? Nyelalu? Dek nyelalu niki ngantuk? Oh, singgah. Cengak arak bahasa desa lain niki nyelalu niki ngantuk? Oh, nyelalu? Selalu, oh, nggih. Mampir, nggih. Jadi pelinggih sami apabila melatih suatu tempat
yang tempat niki adalah kebun dari kebun-kebun surga. Maka farta'u, maka mampirlah, nggih, maka singgahlah. Bahasa sini katanya niki nyelaluk, nyelaluk bahasa paling nggih. Dek nyelaluk niki dengan ngantok. Ngantok niki nyelaluk aran, Dek. Oh. Yang para nyelaluk niki kengantokan, nggih. Ya. Berarti beda bahasa pelinggih sami leting, nggih. Nyelaluk. Apabila pelinggih sami melewati kebun dari kebun-kebun surga fartau, nyelaluk pelinggih sami. Itu sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Apa jak termaksud isi kebun leman sebun kebun surga? Nggih. Apa yang dimaksud dengan kebun dari kebun-kebun surga? Sehingga neman mati itu nggih. Mele pelingi sami kita surga becatan. Nane atau jemak mele? Namun mele nane becatan niki nggih. Becatan jok kubur nggih. Becatan lah layatan. Lagu lamun dekman mele ja, ya sabar nggih. Sabar bareh kita surga. Ihtiram. Rabbana ya dzal jalali wal minan nushuran li wa ana dhil wa dhan wa fadana. Sila buka jalan nih nggih, ibu-ibu nggih, buka jalan wa diyar rijala ala sunan وانشورنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشورا لي وانا ضاد الوطن وفضلا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشورا لي وانا ضاد الوطن وفضلا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر حيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلا بنglangan motor niki nggih dende pelingi sami bareh telantur nggih benglangan niki nggih. Nggih, tiang lanjut nggih. Sila beng liwat montor niki juluk nggih. Tiang lanjut. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila pelingi sami liwat di sebuah tempat yang tempat tersebut adalah kebun dari kebun-kebun surga farta'u nyelaluk nggih. Nah, nyelaluk di sini pelingih sami artikan singgah. Singgah bareh lamun terdengar si bahasa lain bareh tinduk bareh artian nggih. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Apa sak teparan kebun leman kebun-kebun surga. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala hilaqud dzikri, atau dalam riwayat yang lain majalisul ilmi. Yang dinamakan kebun dari kebun-kebun surga nggih
adalah tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mangkin pelingi sami hadir di pengajian niki. Hadir di jadwal pengurus besar Nahdlatul Wathon niki. Pelingi sami ingat atau ndek? Cok sida Allah Subhanahu wa taala. Ingat atau ndek? Kembe pelingi sami ingat. Sengat tepe, teperengat, nggih. Pelingi sami dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dibacakan sabda-sabda dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bagaimana pelingi sami tidak sekedar mengingat dunia, tidak sekedar mengingat apa yang nampak pada saat ini, tapi juga mengingat akhirat. Sampai pelingi sami hanya mengingat dunia saja lupa akhirat, niki bahaya. Berarti seolah-olah pelingi sami merasa bahwa tidak akan pernah mati. Dari yakin tiang pelingi sami kereng lalu layatan, kereng pelingi sami lalu layatan, kereng kita surga, aneh takut. Kereng kita surga tende, hah? Lamun milih becatan, gih, ini ngonek-ngonek becatan baik. Oh beramal juru, oh gih, ya Peter Sango juru gih, luwe lu, luwe. Lagu lamun pelingi sami, wah berniat beramal harus beramal nendek rasne doang gih emelin te beramal dira jauh kepeng bolpoin doang nih gih harus beramal gih. Oh dekku mele tama surga judu ngembe mele beramal luwe luwe lagu wah beramal dira kepeng nah dendek marah menung gih. Kemudian alhamdulillah ya kita bisa ya berjumpa nggih, bisa rauh alhamdulillah di tengah-tengah kita semua yaitu ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon nggih. Saya ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon pengin sami mangkin Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Athani LC MPDI luar biasa. Sang insyaallah bijari pelingi sami bareh bau sekolah tinggi-tinggi nggih insyaallah nggih. Amin. Alhamdulillah dengan kerauhan beliau di tengah-tengah kita, maka kita semua juga bisa melaksanakan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nggih sai-sai sak gita sak sriyo napi bahasa pelingi sami gita nggih nggih sai-sai sak gita nggih kepada wajah seorang yang alim nadratan dengan pandangan yang sebentar nggih semendak pelingi begita nggih. Misal beruk niki pelingi sami alhamdulillah ketika beliau rauh kita semua ihtiram, kita semua melaksanakan penghormatan berdiri kita semua niki nggih. Kemudian membaca Rabbana ya dzal jalal. Pelingi sami melihat sebentar saja nggih. Ndak sempat mungkin pelingi sami foto beliau, ndak sempat mungkin pelingi sami video beliau, sekedar begita semendak doang. Lagu pelingi sami demen. Demen bahasa pelingi sami? Oh nggih. Demen pelingi sami gita beliau. Nggih. Ketika datang nazratan fafariha biha pelingi sami demen walaupun melihatnya hanya sebentar nggih. Khalaqallahu taala min tilkan nazrati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari pandangan pelingi sami yang sebentar melihat seorang yang alim malakan, akan diciptakan seorang malaikat nggih. Wah pelingi sami kita malaikat mele pelingi sami begita nerak bani nggih tambah surga nek ne mele nggih kita malaikat nek ne mele apa mele muslimat niki nggih. Oh laun oh nggih laun lagu dende nek mele nggih harus mele nggih nek kita dende kita jin setan nggih lebih bagus kita malaikat nggih. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah,
maka orang malaikat yang diciptakan kami ketika melihat orang, kami melihat seorang yang alim dengan nazratan, melihat sejenak sebentar saja, nggih. Fa fariha biha, kemudian pelingi sami senang melihatnya. Khalaqallahu taala min tilkan nadrati, maka pelingi sami akan diciptakan dari pandangan yang sebentar, tapi dengan pandangan yang gembira, yang senang. Demam pelingi sami sriyok kita niki nggih. Ya khalaqallahu taala min tilkan nadrati malakan, akan diciptakan seorang malaikat nggih. Yastaghfiru lahu ila kiamah, akan diciptakan seorang malaikat yang memohon ampun nggih kepada pelingi sami sampai hari kiamat nggih. Saaran kiamat niki lamun pelingi sami wah tamu kubur wah kiamat atau ndek, wah tunde lamun pelingi sami lalu layatan wah kiamat atau ndek, deman nggih nggih. Saaran deman kiamat berarti sampai akhirat nggih. Pelingi masih hidup malaikat niki mohon ampun jok pelingi sami salah bu nggih, pelingi sami wah telayat nggih. Nah mudah-mudahan tamesur surga niki endah te mohon ampunan isi malaikat niki. Kemudian datang kiamat masih juga malaikat niki mohon ampun kepada pelinggih semua. Demen atau ndek? Ndek lelah-lelah niki pelinggih sami bepesen. Jok ina amak pelinggih sami, jok semame, jok senine pelinggih sami, jok anak-anak pelinggih sami, jok semeton pelinggih sami. Tebacang doa, bilang jelo lamun wah pelinggih sami tambur. Gratis nggih. Arak malaikat mohonkan ampun kepada pelinggi sami semua. Demen atau ndek? Demen atau ndek? Atau pelinggi sami sang sekedar demen tamu surga doang? Sekedar tamu surga doang? Terus arak adek ang bayi dosa-dosa nikin ndek tak ampunang mele pelinggi sami? Ndek nggih. Walaupun sudah masuk surga, mudah-mudahan dengan malaikat membacakan istighfar kepada kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan surga yang lebih tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar niki yang tiang sampaikan, kurang lebihnya tiang tunas maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya.